Selamat terima ya, kasih ya semuanya. Ayo, Baris. Aduh, ya, Dongki. Kamu kok merobos sih? Permisi. Iya, antri. Antri dong. Tidak bisa begitu. Dongki. Iya, Paman. Aku lupa pesan Paman. Aku minta maaf ya, teman-teman. Anak-anak. Halo, Paman. Halo, Paman. Kalian kenapa? Iya nih, Paman. Gara-gara Dogi. Loh, kok aku? Kamu tuh yang nyerobot aku. Loh. Kok jadi malah main salah-salahan begitu? Ada apa sebenarnya? Begini, Paman. Tadi di sekolah kan ada antrian pembagian susu gratis. Gara-gara Dogi tidak sabaran, dia mendorong aku. Malah jadi dorong-mendorong deh. Akhirnya kita semua jatuh dan luka-luka. Iya, Paman. Dogi nih, kerjanya nyerobot aja, gak sabaran. Aduh, Dogi. Kamu tidak boleh seperti itu dong. Kita harus budayakan antri dimanapun juga. Aduh, Paman. Aku kan takut gak kebagian. Makanya aku mau buru-buru. Kalau kita sabar, pasti semuanya dapat bagian masing-masing. Jadi, jangan pernah takut tidak kebagian. Iya deh, Paman, iya. Udah, aku mau pulang dulu. Mau tidur siang. Tumben kamu tidur siang, Dogi. Iya, badanku juga sakit semua nih. Gara-gara jatuh tadi. Ya, sudah. Kalian istirahat sana. Oh iya, sebelum Paman lupa, kalian semua diundang ke pesta ulang tahun Orila. Oh ya, Paman. Wah, asik juga nih. Ya, jadi Orila kan ulang tahun minggu depan. Nah, Raja Zingo merencanakan pesta kejutan dalam rangka ulang tahunnya. Kita diundang untuk meramaikannya. Wah, pasti seru banget, Paman. Pasti akan banyak makanan ya, Paman. Dogi, pikiran kamu cuma makan saja. Biar saja, memangnya kenapa? Sudahlah, pokoknya jangan sampai rencana ini bocor ke Orila. Beres, Paman. Wah, berarti kita harus beli kado dong. Iya dong, Paman. Ya iyalah, Orila kan sudah baik sama kita. Masa kita gak kasih apa-apa sama dia? Iya deh. Tapi kamu aja yang urus ya, Omba. Nanti kita patungan. Iya. Beres, nanti aku yang urus. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Paman. Ya, hati-hati ya kalian. Dadah, Paman. Dadah, Paman. Dadah, Paman. Dadah, Paman. Dadah, Paman.